Halo, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob. Terima kasih kamu sudah bergabung di channel saya ya. Nah, ini sesuai janji aku upload progress ya dari video yang kita bikin pakan dari bit ya, dari maggot sama pelet dari bit ini ya. Ini maggotnya. Nah, teman-teman, inilah hasilnya setelah 4 bulan. Ya, jadi kita baru bikin videonya nih, baru setelah 4 bulan baru kita sempat bikin. Nah, ini lohan si kemalaunya kemarin itu. Ya, ini ya, kita coba kasih lagi ya. Kita lihat ya, semangat sekali nih kalau suruh makan. Jadi 4 bulan ini sudah lumayan besar ya jadinya. Hanya 4 bulan itu sudah setelapak tangan ya. Nih lihat ya. Makannya sop ya. Jadi memang dia memang makannya ini cukup banyak teman-teman ya. Nah, ternyata kita bisa lihat kalau kita tambah bit itu rupanya dia bisa menambah nafsu makan mungkin ya. Karena memang dia makannya ini apa kayak enggak kenyang-kenyang gitu kalau pengamatan saya sih gitu ya. Nah, inilah si kemalau. Jadi kalau kita lihat ya, memang nonongnya mulai keluar ya. Perlu teman-teman ketahui ini bukan bibit unggul, jadi saya beli cukup murah banget ya, cuma 30.000 kemarin lohan kemalau yang katanya cacat ya, yang afkir. Nah, ini setelah kita rawat 4 bulanan jadi ini seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ya, memang ini masih yang bisa belum hilang PR-nya, mudah keluar garis hitam-hitam ini ya. Dia itu memang sering banget keluar, tapi enggak masalah lah, malah bisa variasi kalau menurut saya, karena pribadi ya. Nah, ini kita kasih peletnya ya, yang pelet kasih bit ya juga doyan, jadi enggak masalah sebetulnya ya. Nah, oke, kita lihat bodinya ya. Nah, ini ya teman-teman, di secara sekilas ya. Ini kita kasih lagi nih peletnya, coba dia udah habis makan semuanya toh tadi, kita tambahin lagi pelet yang bit ya, dia doyan apa enggak ini kita lihat. Oh, masih mau ya. Nah, ini kita tambahi ya. Oke, ini akuariumnya memang sudah kupindah ya teman-teman, karena terlalu kecil yang kemarin. Nah, ini ya, kita masukin peletnya yang udah kasih bit. Mereka, dia masih makannya masih kuat banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nafsu makannya ini gede gitu ya. Nah, ini dia teman-teman si kemalau yang kemarin kecil, jelek, kecil ya. Sekarang lumayan lah ya, bisa kita lihat, kita nikmati. Dan sekarang memang lagi aku progres terus dengan apa, maggot kasih bit dan juga pelet kasih bit ya, supaya apa, supaya merahnya tetap keluar dan juga jenongnya bisa muncul. Karena memang aku nggak tahu ini induannya gimana, tapi kalau dilihat dari beli afkiran kemarin ya memang nggak bakat jenong banget ya. Tapi kita coba rawat lah supaya dia bisa jenong maksimal ya. Nah, ini teman-teman, oke, lihat liuknya cukup enak dipandang ya. Nah, ini oke dari dekat ya. Nih, jenongnya udah mulai muncul ya. Jadi prediksiku kalau ini jantan bener ya. Tuh jenongnya tuh ya. Iya, ini tinggal kita gedein aja lagi ya. Kemudian kita lihat bodinya juga kotak ya. Jangan cuman warnanya, memang kalau ciri khas kemalau kan memang merahnya di mana-mana ya. Nah, ini merahnya udah mulai keluar dan besarnya setelah 4 bulan ini sekitar satu telapak tangan ya. Nah, ini teman-teman, hidungnya agak kuning ya. Nah, ini telapak tangan ya. Nah, iya, ini ya. Nah, marking juga mulai keluar, mutiara mulai keluar ya. Ini pencahayaannya kurang, jadi mutiaranya nggak kelihatan banget, tapi mutiaranya cukup bagus ya. Nah, ini jenongnya ya, matanya ya, kemudian juga apa namanya, bodinya kokoh ya. Nah, ini dia teman-teman, jadi pakan dengan bit
itu rasanya memang mengefek ya teman-teman untuk warna merahnya itu ya. Jadi selain kita jenungnya kita pacu pakai maggot, nah kita juga dapat efek warnanya ya, supaya warnanya itu makin merah ya, meskipun ini belum merah banget tapi dibanding waktu dia kecil ini sudah banyak banget perbedaannya ya. Jadi itu teman-teman update dari saya, mohon maaf bila terlambat, dan inilah si kemalau.